meletup-meletup anjir, harusnya tahun baru enggak gabar Erwan anjir. Udah kayak apa tahu, blak-blak-blak-blak-blak-blak gitu. Get it when I get back. Lagi anjir hujan lagi, gimana ini mau nge-vlog apa enggak ya? Apply lagi. Semoga enggak hujan gede ya. Ini kita balik dari BP ke arah Bogor, lewat balik lagi lewat itu apa sih namanya, lewat Cisarua. Soalnya kalau lewat Sentul jauh banget anjir. Ini nambah nih si Fandi di depan nyusul anjir, niat ya. Gua mah kalau udah nyusul-nyusul gitu mager anjing, mending di rumah. Apply lagi. Ini enggak patah ini atau gitulah. Pandi sih, namanya si cewek enggak mau jawab ya. Oh, cak, bagi ya. Bagi. Bagi apa? Permen. Yang tinggal itu ininya. Kemarin gua nabrak video ada rega di 20 yang tadi nih. Gua didapetin kafe yang gua enggak ada receh anjing. Gua sama sekali enggak ada receh. Coba Gogi gak ada anjir. Apply lagi anjing, tadi baterainya habis. Bagoy gak kerekam. Enaknya paling belakang aja sih, kalau paling depan teh ngeri anjir, ngeri diseruduk goblok. Duluan aja. Diseruduk anjir kalau kok tiba-tiba ada yang ngerem mendadak, apalagi depannya 2,5 ke atas anjir. Gila, pada kebut-kebutan, udah tahu jalannya becek. Ngeri anjir. Nih gue serba salah anjir, di belakang juga nyiprat bakong, kena kepala ing. Aduh aduh. Di depan ngeri diseruduk, di belakang kena cipratan. Macet doang di depan, gila gila gila.
Gila, sore ini penuh banget sama keramaian ibu kota Bogor. Ibu kota Jakarta anjir. Kota Bogor rame banget nih. Ini orang-orang Jakarta semua apa sih nih? Banyaknya tuh plat B, plat FC nih. Permacetan duniawi. Oke, lo ya mobil KB plat B, plat B. Bab bab beb bab beb bab beb bab plat B. Oke, lo ya mau mereka mana sih? Belum aja digeber R1. Gue gak kebayang anjir bawa 2,5 CBR aja dah. Lewat kayak gini macetnya gila bego. Pegel bangsat. Apalagi bawa R1 anjing, berat. Ngeri anjing. Capek lagi pasti. Waduh, ada yang nelpon lagi anjing, sahaya nelpon tolong. Masuk, masuk. Masuk. Nih, gue di belakang si Fandi bawa bensin anjing motornya. Rusuh anjing ya bapak-bapak. Macetan duniawi. Ada yang nelpon anjir, sahanya. Oh, macet ya. Rasakan panasnya motor kemacetan si auto tutung eta paha. Aduh, macet. Lewat mana anjay? Lewat kiri apa enggak nih? Apa lurus? Oh lurus, kira gua lewat belok ke kiri. Oh, alhamdulillah. Coba kita cek ada yang nelpon gak sih? Si Pajar ngapain nelpon tau lo? Gila, auto gak kekejar gua. Goblok saya tadi nyebrang sembarangan. Udah tahu jalan gede. Tolol, tolol, ngeri aing. Macet ya.
pada kemana sih? Meletup anjir, harusnya tahun baru gak geber R1 anjir. Udah kayak apa tahu, blok gitu. Sampai mata gua kelilipan anjing. Sampai Shell, otw ke Shell, otw dari Shell nyampe Shell juga. Ya udah, gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi.